Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi di channel Bindakasih. Nah, jadi di siang ini saya mau buat puding ya sahabat semua, puding yang di di tengah kasih resep ya sahabat semua. Katanya buat puding dari jagung manis sahabat semua, sedap katanya ya sahabat semua. Jadi ini langsung saja saya buat yang seperti di tengah bilang ya sahabat semua. Jadi ini langsung saja kita mau buat, dan ini ada gula sudah saya siapkan, ada juga kelapa ya sahabat semua. Jadi ini langsung saja saya mau buat puding. Nah, jadi ini jagungnya langsung saja kita iris-iris ya sahabat semua, supaya nanti kita blender. Saya coba dulu resep ini ya sahabat semua, sebab saya belum pernah buat ini. Jadi ini kita coba. Apapun itu harus kita coba ya sahabat semua. Jadi ini jagungnya sudah selesai kita iris. Jadi kita gunakan secukupnya saja ya sahabat semua, karena kita membeli apa ya tadi, tepungnya satu saja ya sahabat semua. Ini semalam saya beli pas pulang sekolah ya sahabat semua. Jadi ini langsung saja saya mau blender jagungnya. Dan ini kelapanya sudah saya letakkan air. Ini langsung saja saya mau blender. Jadi ini sudah kita pindahkan ke blender ya sahabat semua. Jadi ini kita masukkan sedikit air, secukupnya. Nah, jadi ini kita blender ya sahabat semua sampai halus. Nah, jadi ini kita matikan aja ya sahabat semua. Mari kita lihat hasilnya. Ini dia sahabat semua. Ini nanti kita saring juga. Ini kita pindahkan. Tapi ini kita saring ya sahabat semua. Lembut lah. Nah, jadi ini sudah selesai kita saring. Jadi ini langsung saja kelapanya kita panas ya sahabat semua. Jadi ini langsung saja kita saring kelapanya. Ini bekas jagung tadi ya sahabat semua. Langsung saja kita masukkan gula ya sahabat semua, secukupnya. Ini sekalian kita masukkan tepungnya ya sahabat semua, tepung agar-agar. Ini kita habiskan saja. Oh, ini warna merah lagi pula. Ini kita aduk. Bau ini lah saya dapat warna merah tepung puding. Biasanya tidak pernah saya buat sini. Ini langsung saja kita masakkan. Ini dia. Ini sudah kita hidupkan. Jadi ini kita tunggu sampai hidup ya sahabat.
Jadi ini sudah mulai umum ya sobat semua. Nah, jadi ini sudah umum sobat semua. Ini sebentar lagi boleh kita matikan. Nah, jadi ini sudah saya matikan ya sobat semua. Jadi ini langsung saja saya mau pindahkan. Jadi ini langsung saja kita pindahkan ya sobat semua. Nah, sudah selesai ya sobat semua jadinya. Seperti itu, tidak banyak. Kita tempatkan satu loyang saja. Ini dia. Ini kita tunggu sampai mendidih supaya kita letakkan ke dalam peti ais. Kita tunggu sampai padat ya sobat semua supaya kita letak. Jadi karena sudah beku. Sudah padat, ini langsung saja saya memasukkan ke peti ais ya sahabat semua. Jadi ini pudingnya sudah selesai kita dinginkan ya sahabat semua. Tapi ini sudah dipotong, sudah dimakan juga ya sahabat semua dengan di rumah. Jadi ini saya mau makan juga ya sahabat semua. Ini resep di tengah ya sobat semua, kita coba. Saya ikutkan resep di tengah tadi. Di tengah kasih saran dengan saya buat puding seperti ini sobat semua. Jadi langsung saja saya buat tadi. Ini saya memakan. Kita coba resep di tengah. Bismillah. Mulai makan sobat semua. Sedap lah. Baru pertamanya kali yang kita coba resep di tengah ya sahabat semua. Sedap juga sahabat semua. Apa lagi? Apa dia mau kamu lagi? Apa itu? Puding? Mau. Ini. Kayak mana rasanya? Udah mau coba. Belum coba dulu, nyak coba dulu. Kayak mana? Sedap. Manis. Besok kita buat lagi kan? Lapar ya? Iya. Pengertian juga sini malah ya sobat semua. Katanya kalau Binda libur buat Binda, tapi kalau sekolah karena Bindanya lama pulang sekolah tidak apa-apa ya Rendeko? Lapar lagi. Jadi sampai di sini dulu video saya pada hari ini. Sampai jumpa di lain video. Jangan lupa ikuti terus video Binta Kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.